Hai, good morning. Sekarang dah pukul 8. Abang suku. Okay, aku mandi dulu. Lepas tu aku akan beritahu apa yang kita akan buat seterusnya. Dapat 2 jam, 3 jam tidur yang nyenyak. Kena gigit nyamuk banyak ada dekat tangan aku. Tuan, dekat kaki banyak gila kena gigit nyamuk. Oh my god. Banyak gila. Nyamuk malam tadi mengganas lah. And apa aku punya strategi untuk hari ni? Malam tadi aku tak dapat tidur nyenyak sebab aku kena kacau dengan nyamuk. Teruk dorong serang aku. Aku tak boleh tidur sebab banyak nyamuk. Dah pukul apa dah ni? 3.50 tu. Nyamuk aku dapat tangkap satu. Tapi ada banyak lagi dalam kereta ni. Nyamuk tu ni? Apa banyak? Tapi tak apa sebab hari ni dah hari ke-6. Which makes today is gonna be a last day. Bukan last day. Second last day. Esok adalah hari terakhir. Apa strategi aku untuk habiskan hari ni adalah the only thing on my mind is buat delivery paling banyak sekali dalam sejarah hari ni. I have to work hard on delivery today because it's a last day. And tomorrow we're gonna reward myself after what we've been through with only one pen and I'm still survive. Tak payah nak speaking sangat sih. Masalahnya hari ni kita kena dapatkan duit dalam RM49 untuk aku bayar kereta ni punya untuk hari ni sebelum pukul 1 je lagi. And kita nak pergi makan dulu. Tapi tolonglah cakap dengan aku yang aku dah kurus. Aku dah kurus kan? Muka aku kan? Haa, nampak. By the way ni aku dekat Bandar Tun Hussein On punya masjid. Fikir balik semalam aku dah pergi hantar motor sewa dekat Bandar Indah. Lepas aku macam rasa pergi TTDI untuk ambil kereta sewa ni. And masih buat delivery juga pakai kereta. Kita mulakan hari kita dengan duit ada RM48.81. So today we eat something different selain daripada burger. Makan mi goreng dan sambal. Berapa ringgit? Tak tanya lagi. Nanti aku tanya. Dan ais kosong. Sedang. RM4. Aku buka tingkap belakang ni sebab aku nak bagi nyamuk keluar. Banyak gila nyamuk tadi. Oh, dah keluar kot. So aku dah boleh buka aircon. Ini adalah current kilometer daripada semalam. 100 km dia punya limit untuk hari ni. So aku nak pergi isi minyak. Minyak pun dah habis. Tiba-tiba dapat order untuk first delivery. Hello, Lala Move nak ambil order. Okay, saya tak ya. Okay, buka gate. Goyang dia dengan aku nak ambil order. Sign mana? Sign. Oh, sorry. Nak bagi dia je. Okay. Let's see RM30 aku boleh dapat banyak mana. Aku rasa macam separuh ha. Separuh. Kalau RM30 separuh, maksudnya esok aku kena isi 30 lah sebelum aku hantar delivery kereta ni. Okay, kedai dia dekat situ. RM16. Oh, you. Dia bagi diskaun sendiri. Okay, thank you. Okay, aku ada dapat satu order ni yang dia macam agak a mission jugalah. Dia punya remark, dia cakap dia perlukan driver yang ada 200 cash. Dia suruh pergi 7-Eleven. Tapi aku tak tahu sama dia ni betul ke, tipu ke, scam ke. We'll see. Aku akan buat order ni dan aku nak tahu sama dia betul ataupun scam. Lepas tu ambil receipt. Receipt tu nanti dia kena bawa pergi location nombor 2, kedai gadget. Kedai gadget tu cakap kat sana nak pick up barang tu. 7-8, 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
nak bayar ni? Ya, Razorpay. Wah, boleh. Abang boleh transfer online tak? Kan saya beritahu tadi saya ada cash kat tangan. Yelah, tapi saya tak berani nak ambil lah. Kalau abang tipu saya, nanti saya yang kena rugi. Patutnya beritahu saya awal-awal tadi. Saya dah tanya kan? Tak apa abang. Abang, saya cancel lah order ni. Haa, tengok. Scam ni saya rasa. Tiba-tiba letak sebab call dia tak angkat. Tadi kan dia marah aku kan. Tapi kalau nak fikir logiknya, kalau nak pergi kedai gadget tu, aku boleh je pergi kedai gadget, bayar, ambil terus. Kenapa aku nak kena bayar Razorpay? Maksudnya tu macam online payment untuk dia lah. 5 kali dia call, dia macam rushing gila. Tapi dia pakai nombor phone WhatsApp. Dia tak ada nombor phone betul ni. Sejam aku bazir masa. Next delivery is just 11 minutes away from here. Actually banyak juga lah order dekat area sini. Tapi tu lah masalahnya, time aku drive banyak, time aku berhenti tak ada langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kedai kak kat mana? Saya dekat yang pin location klinik tu. Oh, depan lagi. Dekat traffic light. Nampak traffic light.
mana ni kedai dia ni? Okay, my next order ke KL Bukit Bintang. Tiffany lah. Tiffany & Co. So, okay lah. Dia dekat mana? I just put it here because it's so heavy. Yeah, aku dekat level 2 dah ni sekarang, tapi mana eh? Actually, aku more than happy dapat masuk mall sebab aku spend banyak sangat masa dekat dalam kereta. So, bila aku dapat keluar, dapat pergi mall, walaupun masuk pavilion akan bazir masa aku, tapi aku tak nak stress sangat dekat kerja. Faham tak? Tak faham sudah. Yeah, found it after 17 minutes. Aku exaggerate je dalam 10 minit lah, 10 minit. Hi, Lalamu? Yes. Can I take a picture first? Kan, kan. Ada lagi satu order dekat Suria KLCC. Lepas tu kita water break and bayar kereta ni. Tak tahu cukup ke tak duit aku nak kira. Aku tak kira lagi ada berapa duit. Yang ni skateboard. Boleh tak? Boleh? Boleh tak? So big. Everyone was looking at me like I own this thing. No. I am not. Okay, the item is safe with me. Kenapa diorang sanggup pakai Lala Move yang bayar belas-belas ringgit je untuk deliver barang beribu-ribu? And second thing is, aku rasa delivery ni aku tak balik modal pun sebab bayar parking commission fee dalam RM5 je. Dengan nak kena hantar kat parking sana je lagi, aku tak tahu berapa Lala tak untung pun. But I think it was fun tengok orang kaya spend duit beli barang dan hantar pakai kurier yang harga belas-belas ringgit dia berani eh. Okay, aku baru check harga parcel yang aku tengah deliver sekarang dekat Google. Ada dua barang. Sekarang ni aku tengah deliver RM11,000 punya barang dengan delivery yang harga RM19 sahaja. Okay, disebabkan kita deliver barang yang paling mahal sekali untuk hari ni. Ni public car. So kau tahu lah, kat tepi ni memang parking valet kena bayar RM11. Tak ada untung atau apa. Yang penting customer puas hati. Tak ada lah, aku nego dengan orang ni. Cakap 10 minit boleh tak? 10 minit je tak payah bayar. It's heavy. Berat. You ordering this, yeah, right? Yeah. I need to take a picture first. Yeah. Okay, we're done. Nak pergi cari stesen minyak untuk water break and makan roti sebab sekarang ni tengah peak hour untuk orang order. Kejap, dalam 20 minit. Oh, sikit lambat. Tadi aku terlupa nak minum air pagi tadi. So aku memang kering gila sekarang ni. Dah ah. Hari ni aku dah buat dalam 4 delivery. Total tu harga dalam RM63.83. Belum tolak, tambah tolak parking apa benda semua lah. Tolak duit minyak siang tadi. Tambah duit yang aku ada hari ni. So aku bayar duit kereta dalam RM49. Sekarang ni duit tinggal RM21.62. Lagi 3 delivery and then kita akan habiskan kita punya hari. Oh, terlupa nak tolak RM4 tadi. Kita baru water break. Aku nak top up tax and go lagi 10. Duit tinggal RM7. Berapa sen tadi? I've never been like just a delivery. Atas barang ah? Gili ke Casey Motorsport. Betul lah. Casey. Okay. Duit sana eh. Christine, saya nak drop awak punya baju kat belakang tu. Hello, the person you called is unavailable. This is for Christine. Ada room number 161. Pick up noodle sepatutnya pukul 5.45. Tapi ni aku awal pukul 5.30. Segarnya dapat hidup udara petang. Sekejap, aku check kedai ni halal ke tak menu ni. Aku ni main bedal le. Oh, okay, tak ada benda-benda yang haram. Yeah. Okay, thank you. Dan banyak makanan yang aku hantar. Yang ni bau yang paling sedap sekali lah. Dia apa? Fish noodle. Oh, sedapnya bau satu kereta. Aku tak tahu sama dia sebab aku lapar. Sebab aku selalu makan mac chicken sahaja. Sebab tu aku bau makanan ni sedap ataupun benda memang betul-betul sedap. So aku tak sure. Tapi focus on our delivery. Kalau aku sempat hantar ni, aku boleh buat lagi satu delivery sebelum malam.
Yes. Ah, dah sampai dah. Oh, dah sampai. Okey. Ah, dekat rumah buka. Yes, rumah yang belah kiri eh. Banyak ah. Boleh ke? Saya tolong. Aku dapat tips RM20, so aku nak aku tak nak nangis. I refuse to believe that there is kind people in this world. Itulah, I don't know, sometimes RM10 can change a man's life. Satu hari kau punya penat tu hilang tu dengan tips. It just make my day lah. Welcome. Done for today. Cukup tu. Aku nak pergi makan nasi goreng. Aku tak kira aku nak nasi goreng hari ni. Nasi goreng cili padi. 2 hari dah tak makan nasi. It's been a hell of a journey. Series ni dah nak habis dah. Ni hari yang ke-6. Semalam tak akhir aku tidur dalam kereta. Tidur luar. Lepas tu nanti aku dah boleh balik. Esok aku akan cerita aku punya plan apa esok. Hari ni kita buat duit berapa dah eh? Ni dekat masjid ni aku nak basuh baju ni. Esok nak pakai satu baju je basuh. Bye. See you tomorrow.